Halo. Oi, halo. Waduh, Mama. Pentol korek nih, lihat-lihat nih. Raisa, apa kabar? Aduh. Baik, Om. Baik, ini mana nih? Habis Nazar kayaknya langsung luar biasa nih Bigaton Red Aliens. Maaf sih, kayaknya terbawa hutang-hutang Nazar kemarin. Wah, gila. Langsung dihapuskan semua. Klimis banget ya. Ini bukan aktor yang main di ini kan? Apa tuh? Itaewon, bukan ya? Oke, dan kita lanjut lagi. Bagaimana nih, kalau mengingat tadi kalian sudah dapetin 3 kali WWC, ini luar biasa banget perform dari kalian juga. Apakah permainan konsisten ini bakal ini ya diterusin lagi tren positifnya, atau kalian bakal ya kayak kemarin-kemarin ngeprank-ngeprank gitu? Enggak ngeprank lah, kemarin emang lagi bau sih. Oke. Okay. Masih rotasi terus, ya kalau untuk kedepannya ya kita buat fokusin buat week terakhir buat ngamanin slot saya sih. Biar grand finalnya kita bisa ya ngincer juara juga, cuman biar tenang kita incer Liga 1 ini dulu, baru nanti incer 1 di grand final lagi. Oke, okay, dan sepanjang kalian main di week yang ke-5 yang sekarang ya, tim-tim siapa yang paling memberikan pressure terbesar buat kalian? Ion sih. Ion tetap ya? Ion. Tapi kalau hari ini yang ketika Ion gak main, kalian langsung lepas pressure ya gitu? Ya gimana ya, sama aja sih, pokoknya yang lebih diwaspadai Ion lah, lagi panas-panasnya kan mereka. Ion. Terus kalau kalian bicara soal Ion, berarti apakah kayak tahu sendiri ya, untuk Terminatornya masih dipegang sama Red Face End doang. Kalau menurut dari Bigetron, apakah dengan satu orang saja sudah cukup atau harus bersama-sama semuanya yang menggendong timnya? Yang pasti sih harus sama-sama ya, namanya juga tim. Kalau satu itu kayak Exa, contohnya kan dia carry-nya Ion. Kalau kita kan empat-empatnya carry. Nah. Kalau buat ngincer kayak Terminator banyak-banyakan kill, kayaknya kita kill-nya sama rata deh. Oke, luar biasa. Dan untuk pertanyaan terakhir sih, apa yang mau Ryzen sampaikan kepada para haters Ryzen di luar sana yang sudah berkata bahwa oh Bigetron gak bakal ke puncak lagi nih setelah ini, jalannya cukup jauh nih. Saya sudah bilang ini liga masih panjang, oke? Kita kasih dulu aja tuh yang nomor satu biar senang-senang. Nanti baru akhir week mending gue. Oke, okay, thank you Ryzen. Dan selamat menikmati puncak dulu deh ya. Masih panjang sih, masih ada 3 hari lagi sampai dengan akhirnya. Siap, sukses terus buat WWCD ke depannya. Ya, dan itu dia tadi